العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tentu kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah Allah sampaikan kita untuk melewati hari-hari Ramadan. Mudah-mudahan kita sangat berharap sekali apa yang sudah kita tunaikan, yang sudah kita lewati ini menjadi pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pastikan dulu ini jamnya. Itu cocok ya jamnya. Mohon maaf yang kemarin ya. Baik. Dalam waktu yang sangat singkat, tema yang akan kita pelajari, kita akan belajar sama-sama tentang kerinduan Rasulullah SAW. Jadi dahulu Rasulullah bersama para sahabat pernah mengunjungi makam Syuhada Uhud, ya, mengunjungi pemakaman para syuhada, orang-orang mati, yang mati syahid pada saat perang Uhud. Nah, sepulang dari kunjungan atau ziarah, ya, beliau kemudian menyampaikan sesuatu. Dan tentunya pada hari ini penyampaian lisan itu menjadi hadis, ya. Kata-kata Nabi itu menjadi hadis. Nah, beliau bersabda seperti ini. Laqad istaqtu ila liqa'i ikhwani. Aku benar-benar rindu sekali untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Begitu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, para sahabat ini kemudian bingung. Rasulullah ibnu Abdullah ini kan tidak punya saudara, anak tunggal, kan? Anak tunggal, masih dalam kandungan, ditinggalkan ayahnya, masih kecil, ditinggalkan ibundanya. Jadi anak yatim, tidak punya saudara kandung. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan seperti itu. Para sahabat bingung. Terus ada yang berani menanyakannya. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Itu pertanyaan salah seorang sahabat. Apa jawab Nabi? La, bal antum ashabi. Bukan, kalian itu bukan saudara-saudaraku. Kalian itu adalah sahabatku. Lalu dilanjutkan, sahabatku adalah, saudara-saudaraku adalah orang yang hidup setelahku. Dia tidak pernah melihatku, ya, tidak pernah bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku. Nah, itu yang dimaksud dengan saudara-saudara Rasulullah SAW. Ada di antara kita yang pernah bertemu Nabi?
Tidak. Ada yang pernah melihat? Tidak. Tidak juga. Ada yang pernah mimpi, Pak? Pernah. Jadi, ada? Ya, ibu-ibu di luar ada yang pernah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Undang Nabi ya. Dalam hadis disebutkan bahwa syaitan itu tidak bisa menyerupai, syaitan itu bisa menyerupai apa saja dalam mimpi seseorang kecuali menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang yang bermimpi dan bertemu Nabi, maka itu betul adalah Rasulullah SAW yang melihatnya. Tapi versi lain adalah boleh jadi kan dia ngaku Nabi, setan juga ngaku Nabi. Sekarang luar biasa, Pak. Sedang acara, ada Nabi lewat. Nabi hadir di majelis kita. Bagaimana caranya? Ya. Nah, harus tahu ciri-ciri Nabi seperti apa kan? Baru, oh ini Nabi nih. Karena kita nggak pernah ketemu nih. Ya. Kalau misalnya orang di lima nih cerita Pak Jaman, kayaknya nggak ada yang nggak tahu Pak Jaman. Jadi dalam keadaan gelap pun, wah ini Pak Jaman nih. Tapi kalau cerita sama orang Pekanbaru, Pak Jaman, tiba-tiba nongol, ada yang ngaku Pak Jaman, boleh jadi orang percaya, padahal hanya ngaku saja. Nah, seperti itu logikanya. Jadi, seperti apa Nabi, seharusnya kita belajar dulu fisiknya seperti apa, ya kan? Ciri-cirinya seperti apa lah. Nah, ini di pustaka Najarul Furqonnya ada judul buku yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, mengenal Nabi Muhammad SAW dari fisik, cara jalan, makanannya, sandalnya seperti apa. Tentu saat ini sudah dalam di museum ya. Jadi bisa dilihat di situ. Insyaallah luar biasa ini. Baik, kembali ke topik kita. Rasulullah SAW itu rindu sekali kepada saudara-saudara. Kira-kira siapa? Kita loh, enggak pernah kita melihat Rasulullah, Pak. Enggak pernah ketemu kita dengan Nabi seperti apa bentuknya. Tapi kita yakin betul bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman. Bahkan kita bersyahadat. Ya kan? Nah, jadi kita ini adalah orang-orang yang dirindukan Nabi. Kita ini adalah orang-orang yang dirindukan Rasul. Pertanyaannya adalah, kita cocok enggak dirindukan oleh Nabi-Nya? Ini Nabi rindu nih sama kita, ingin bertemu kepada kita. Masalahnya cocok enggak kita sebagai pribadi yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan ini tentu harus dijawab. Ya. Kalau kita ingin dirindukan oleh manusia terbaik, kekasih Allah, tentu kita harus memantaskan diri dong. Coba, ada misalnya pejabat yang akan datang ke kampung kita. Kita pengen kali ketemu nih. Kitanya ya, kita akan memantaskan diri, pakaian kita, kan gitu kan, sikap kita ketika nanti bertemu dipesan gitu, kamu nanti jangan gini nak ya, nggak sopan kamu, jangan lewat depannya, banyaklah dipesan. Untuk apa? Untuk memantaskan diri bertemu dengan orang yang agung, yang luar biasa. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana caranya agar kita cocok, agar kita sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Maka caranya adalah kita seharusnya menunaikan atau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu definisi yang harus kita pahami bahwa kata sunnah ini harus mengerti sedikit lah, setidaknya secara umum. Mungkin selama ini ada yang mengerti bahwa sunnah itu kan kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Itu sunnah, ya betul, itu sunnah. Tapi yang kita maksud dengan sunnah-sunnah Nabi adalah, ya, sesuatu yang terjadi pada Nabi sepanjang hidup beliau, baik ucapan Nabi, sikap Nabi, ya, perlakuan Nabi, itu menjadi sunnah. Oh, Nabi sholat di masjid, bahkan Nabi tidak sekalipun beliau sholat di rumah misalnya, berarti sholat di masjid bagi laki-laki karena mengikut Nabi ini sunnah Nabi. Tapi beliau mewajibkan dirinya sholat di masjid, berarti wajib itu maksudnya. Loh, sunnah kok wajib? Bingung apa? Baik, selanjutnya contoh lain lah biar untuk menerai kebingungan. Kita menunaikan ibadah puasa ini, apa hukumnya Pak? Wajib. Baik. Nah, di dalam kita menunaikan ibadah puasa ini harus sesuai dengan sunnah Nabi, ya, gitu. Apa saja sunnah Nabi? Oh, ternyata sahurnya diakhirkan, bukan jam 2 sahur Pak, bukan jam 3, diakhirkan Pak, dekat-dekat subuh, asal jangan kebablasan. Nah, itu sunnah Nabi. Oh, nanti ketika berpuasa harus menjaga ucapan, harus menjaga pandangan dari hal-hal yang haram tentunya, ya, yang tidak boleh. Harus menjaga diri dari syahwat, walaupun sebenarnya haram kepada pasangan kita, kepada istri kita, kepada suami kita, bagi yang ya. Ketika berbuka nanti itu disegerakan berbuka. Nah, ini sunnah-sunnah Nabi seperti itu. Sunnah-sunnah Nabi. Baik. Nah, inilah ternyata yang seharusnya kita usahakan, ya, Bapak Ibu semua, untuk menjadi kita memiliki nilai pantas untuk dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mendengar hadis yang tadi kan pasti ada yang rindu sama anak. Rasulullah rindu sama aku. Rasanya kok apa sekali, ya? Ya, kita harus memantaskan diri. Baik. Nah, sedikit sebagai oleh-oleh dari pembahasan kita malam hari ini, ada beberapa sunnah-sunnah Nabi yang kita coba akan sampaikan. Ini yang berat atau yang ringan-ringan aja, Mas? Yang berat ringan. Baik, yang ringan-ringan saja. Biasanya, yang ringan aja belum tentu. Apalagi yang berat. Baik, yang ringan-ringan saja. Yang berat saya aja. Permasalahan makan minum lah, Pak, ya. Yang sudah